Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara, siswa sekolah menengah pertama yang mengamuk hingga memaki saat ditangkap polisi karena berkendara tanpa menggunakan helm. Akhirnya minta maaf. Meski tak dihukum, pihak sekolah tetap melakukan pengawasan secara ketat kepada sang siswa. Pengendara yang merupakan siswa di sekolah menengah pertama ini marah lantaran diberhentikan anggota Satlantas Polresta Sidoarjo karena tidak mengenakan helm. Pengendara juga memaki polisi karena tidak berkenan perilakunya direkam. Peristiwa ini kemudian viral di media sosial. Pelaku pun akhirnya minta maaf atas perbuatannya. Orang tua siswa, perwakilan sekolah, dan juga Kepala Diknas Sidoarjo bertemu dengan polisi untuk memberikan pengarahan kepada pelaku. Meski tak dihukum, pihak sekolah tetap melakukan pengawasan secara ketat kepada sang siswa. Akhirnya anak ini minta maaf pada orang tua, minta maaf pada guru, kepada kepolisian, termasuk juga minta maaf kepada kepala sekolah, termasuk pada saya. Saya cek tadi sekolahnya tidak memberikan sanksi, tapi memberikan pembinaan secara ketat. Oke. Jadi dikontrol kesehariannya, tiap hari, baik aktivitas sekolah termasuk itu.